Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan dihormati sekalian. Hari ini hari Sabtu bertarikh 15 hari bulan Oktober 2022. Kairi Jamaludin, satu sosok yang menjadi perhatian setiap warga maya, setiap warga Malaysia pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa tidak menjadi perhatian kerana yang kita tahu, beliau belum tentu lagi ada kawasan pertama. Kedua, belum tentu pun beliau akan dicalonkan semula tuan-tuan dan puan-puan kerana kita tahu bahawa garisan di antara Khairi Jamaluddin dan juga uh, Zahid Hamidi tidak sama selari. Ha, alignment dia tidak berpengam. Jadi kawan saya, saya buka sejak WhatsApp tadi pagi. Bangun-bangun pagi, nampak WhatsApp, kawan tanya kepada saya, "Bro, Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan? Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak ada tempat untuk bertanding? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan keluar daripada AMNO? Khairi Jamaluddin keluar AMNO? Keluar barisan nasional? Wih, saya terus penas telinga, geng. Kenapa tidaknya? Khairi Jamaluddin adalah sosok pribadi the next. The next generation of AMNO. Pemimpin yang akan membawa AMNO lebih tinggi pada tahap yang lebih tinggi pada akan datang. Beliau adalah pemimpin baru AMNO, pemimpin baru Barisan Nasional. Beliau memang sangat-sangat berpotensi untuk jadi pemimpin AMNO, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin Malaysia, boleh jadi perdana menteri. Saya terus terang, saya tidak nafikan, memang betul, saya sokong Kairi Jamaludin kalau dia jadi orang-orang besar di AMNO, dia jadi presiden AMNO one day. Satu hari nanti dia jadi presiden AMNO, saya sokong, betul-betul saya sokong. Karena pada pendapat saya sudah tiba masanya untuk AMNO berubah, move on. AMNO perlu berubah, move on. Nak harap apa lagi dengan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang ini banyak terpalit dengan rasuah, banyak terpalit dengan banyak apa pecah amanah salah guna kuasa, susah. Jadi perlu ada seorang pemimpin muda, pemimpin baru seperti Kairi Jamaluddin. Tetapi kalau dia tidak dicalonkan, tiada tempat untuk bertanding. Mau harap apalagi? Mungkinkah Kairi Jamaluddin akan meninggalkan AMNO? Perkara ini tidak mustahil, tuan-tuan dan puan Perkara ini tidak mustahil. Sebab masalah sekarang ini, dia tiada tempat untuk bertanding. Di Rembau dia sudah sedia untuk lepaskan berikan kepada timbalan presiden Amno yang mau sangat bertanding di Rembau walaupun akhirnya dinafikan tapi apa apalagi kalau sudah cakap? Dan itu, Khairi Jamaluddin pun mengakui bahwa memang Pak parlimen Rembau mau ditanding oleh timbalan presiden Amno. Jadi sekarang ini Tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat kamu kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan, tidak ada tempat untuk bertanding. Patutkah dia keluar Barisan Nasional Amno Saya pikir janganlah, jangan, tetapi masalah dia. Kalau dia tidak bertanding, habislah. Mana dia mau ada apa-apa lagi di UMNO? Kalau begitu, macam mana dia mau ada kuasa lagi di Amno Sedangkan kerja dia bagus, apa? Menteri Kementerian Kesehatan, kerja dia bagus. Jadi memang mengejutkan lah kalau memang amat mengejutkan dan mengecewakan kalau Khairi Jamaluddin keluar daripada AMNO. Harap para presiden AMNO, timbalan presiden AMNO, tiga orang naib presiden AMNO pikirkanlah dengan tenang supaya dapat buat keputusan terbaik jangan sampai Khairi Jamaluddin keluar daripada AMNO. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan dihormati sekalian. Hari ini hari Sabtu bertarikh 15 hari bulan Oktober 2022. Kairi Jamaludin, satu sosok yang menjadi perhatian setiap warga maya, setiap warga Malaysia pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa tidak menjadi perhatian kerana yang kita tahu beliau belum tentu lagi ada kawasan pertama. Kedua, belum tentu pun beliau akan dicalonkan semula tuan-tuan dan puan-puan kerana kita tahu bahawa garisan di antara Khairi Jamaluddin dan juga uh, Zahid Hamidi tidak sama selari. Ha, alignment dia tidak berpengam. Jadi kawan saya, saya buka saja WhatsApp tadi pagi. Bangun-bangun pagi, nampak WhatsApp, kawan tanya kepada saya, "Bro, Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan? Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak ada tempat untuk bertanding? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan keluar daripada AMNO? Khairi Jamaluddin keluar AMNO? Keluar barisan nasional? Hui, saya terus penas telinga, geng. Kenapa tidaknya? Khairi Jamaluddin adalah sosok pribadi the next. The next generation of AMNO. Pemimpin yang akan membawa AMNO lebih tinggi pada tahap yang lebih tinggi pada akan datang. Beliau adalah pemimpin baru AMNO, pemimpin baru Barisan Nasional. Beliau memang sangat-sangat berpotensi untuk jadi pemimpin AMNO, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin Malaysia, boleh jadi perdana menteri. Saya terus terang, saya tidak nafikan, memang betul, saya sokong Kairi Jamaludin kalau dia jadi orang-orang besar di AMNO, dia jadi presiden AMNO one day, satu hari nanti dia jadi presiden AMNO, saya sokong, betul-betul saya sokong. Karena pada pendapat saya sudah tiba masanya untuk AMNO berubah, move on. AMNO perlu berubah, move on. Nak harap apa lagi dengan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang ini banyak terpalit dengan rasuah, banyak terpalit dengan banyak apa pecah amanah. Salah guna kuasa, susah. Jadi perlu ada seorang pemimpin muda, pemimpin baru seperti Kairi Jamaluddin. Tetapi kalau dia tidak dicalonkan, tiada tempat untuk bertanding. Mau harap apa lagi? Mungkin Kairi Jamaluddin akan meninggalkan AMNO. Perkara ini tidak mustahil, tuan-tuan dan perempuan. Perkara ini tidak mustahil. Sebab masalah sekarang ini, dia tiada tempat untuk bertanding. Di Rembau dia sudah sedia untuk lepaskan berikan kepada timbalan presiden AMNO yang mau sangat bertanding di Rembau walaupun akhirnya dinafikan tapi kenapa apa apalagi kalau sudah cakap? dan lepas tu Khairi Jamaludin pun mengakui bahawa memang Pak parlimen Rembau mau ditanding oleh timbalan presiden AMNO. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat kamu kalau Khairi Jamaludin tidak dicalonkan tidak ada tempat untuk bertanding patutkah dia keluar barisan nasional amno saya pikir janganlah jangan tetapi masalah dia kalau dia tidak bertanding habislah mana dia mau ada apa-apa lagi di amno kalau begitu macam mana dia mau ada kuasa lagi di amno sedangkan kerja dia bagus apa menteri menteri kementerian kesehatan kerja dia bagus jadi memang mengejutkan lah kalau memang amat mengejutkan dan mengecewakan kalau Khairi Jamaluddin keluar daripada AMNO. Harap para presiden AMNO, timbalan presiden AMNO, tiga orang naib presiden AMNO pikirkanlah dengan tenang supaya dapat buat keputusan terbaik jangan sampai Khairi Jamaluddin keluar daripada AMNO. Kita jumpa lagi. Bye bye.